Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kebetulan ini aku berada di Musola Ansong, Korea Selatan tepatnya. Di sini juga ada makanan-makanan yang dijual, makanan dari Indonesia. Pastinya halal food di sini. Jadi buat teman-teman yang kebetulan dekat di daerah Ansong sini, mampir ke sini ya buat borong semua di sini ya. Apalagi TKI Korea itu kan uangnya banyak-banyak. Ini murah-murah. Jadi kayak gini nih, kebetulan pemuda masjid ini menjual kayak gini makanan-makanan, juga camilan, juga ada bumbu-bumbu, juga daging pun juga ada di sini, juga halal. Langsung aja, gimana, langsung ayo kita review dari minuman-minumannya di sini. Ayo Pak ke sini. Kita review di sini ya. Kebetulan di sini apa? Ini kita mulai dari ini, kecap ya. Di sini juga ada kecap bangau. Ini namanya kecap bangau. Jadi ada kecap juga yang botolan besar juga ada di sini, di masjid sini di kota Ansong. Masjid namanya Nur Hidayah. Terus ini cocok buat sekarang kan musimnya kan Ramadan sekarang. Jadi kalau cocok yang suka minuman-minuman pakai ini, sirup marjan di sini juga ada. Ini harganya kebetulan 7.000 won. Kalau kecapnya tadi 3.500 yang ini. Kalau yang besar 7.000 won. Di sini juga ada. Ini kalau teman-teman yang suka masak mie, ini cocok nih. Jadi masak mie sama sawi dikasih aja nih, Bray. Namanya saus dari Indonesia. Ini produk Indonesia semua di sini. Terus apalagi ya? Di sana banyak ramyeon, ramyeon kok bahasa Korea mie lah. Mie ABC selera pedas juga ada. Terus ini kebetulan di sini ini ada biskuit. Biskuitnya namanya Maltis kayak gini. Ini harganya murah nih. 1.500 won aja, Bray. Jadi segini 1.500 won. Buat teman-teman yang di apa? Di kota Ansong, buruan ke sini borong semua ya. Ini banyak murah. Ada yang coklat juga, harganya sama 1.500 won. Terus ini apa ini? Biskuit rasa durian kayaknya. Ada biskuit rasa durian 1.500. Ya banyak juga di sini snack-snack. Ini juga cocok buat yang aduh habis jatuh. Ini namanya Freshy. Ini minuman kelapa. Jadi yang siap-siap buat buka juga seger nih. Ini kalau yang ini baru nih, bukan produk dari Indonesia, tapi ini halal kok. Ini dari negara mana ya? Wah, Filipina ya. Sebentar tak cari tahu dulu. Aduh kok nggak ketemu ya. Gold Star, nanti tak cari dulu. Di mana ini? Kayaknya ketutupan labelnya ini, Bray. Pas aku baca itu kayaknya coconut juice. Ini dari mana-mana. Waduh kok nggak ada ya, ketutup ini, ketutup, kayaknya ketutup yang ini. Jadinya negaranya nggak ada. Setahu aku sih ini kayaknya dari, kalau dari tulisannya ini, kalau nggak Thailand, ini ya Filipina kalau nggak salah. Terus ini banyak juga wafer-wafer durian. Ya kalau yang bibirnya pecah-pecah bisa ini. Namanya larutan penyegar, banyak kok di sini. Ya minum-minuman banyak, wafer-wafer tinggu juga ada. Di sini ada wafer tinggu, Bray. Ini pokoknya borong semua ya, Bray. Yang di kota Ansong ini ada wafer tinggu. Yang suka masak ada masako di sini. Kebetulan masako daging pilihan di sini. Yang suka masak tuh harus beli masako, ini dari Indonesia harus beli. Terus ini apa ini, santan. Nah kebetulan di sini ada santan juga, kelapaku. Kalau yang suka apa bahasanya, jangan budek ya. Yang suka jangan budek ini pakai santan. Aduh ini juga ada santan lagi, santan bubuk, Bray. Jadi di sini juga ada kok santan bubuk lengkap. Terus jangan khawatir, di Korea nggak ada daun salam. Juga ada, kata siapa nggak ada daun salam, nih ada daun salam. 3.500 won. Pokoknya di sini nggak ada yang mahal lah di sini, Bray. Terus di sini juga ini jualan kurma. Ini kurma ini harganya 8.000 won. Jadi buat temen-temen yang apa
lagi jalanin puasa karena ini kan bagus juga sunnah, jadi beli ya. Ini kurma 8.000-an aja. Pokoknya datang nanti tak kasih deskripsi alamatnya Masjid Ansom, borong semua. Susu juga ada banyak lah. Ini ku suka ada itu, ada kerupuk-kerupuk nih. Kerupuk yang suka makan kerupuk, ada kacang, ada ini kerupuk-kerupuk semua, kerupuk. Intinya cok. Terus banyak lah pokoknya di sini. Mie ABC dari sana juga banyak. Jadi yang suka-suka kerupuk nih, ada kerupuk namanya campur sari di sini. Kerupuk bawang harganya 2.500 won bray. Jadi kamu beli 4 10.000 won borong ya di sini. Terus apa lagi? Ayo kita jalan ke sini yuk. Di sini ada apa? Di sini ada gudang, bukan gudang ya. Di sini freezer kalau mau nyari bumbu-bumbu. Ayo ke sini. Kita cek. Ini bisa dibuka. Jadi di sini lah kayak gini. Di sini ada daging nih. Ada daging di bawah ini. Coba ke sini lagi, Pak. Kayaknya kelihatan, biar kelihatan nih. Ada cabai. Ini ada cabai lengkap di sini, pre cabai. Ini yang suka tempe. Mantap, di sini juga disiapin tempe lo ya. Tempe juga ada banyak di sini, full tempe sama cabai. Lengkap di sini, bro. Sikat semua pokoknya. Wah, ini yang suka ikan. Di sini ada ikan laut. Oh, ya bener, ikan laut. Terus ini ada bakso. Terus di sini juga ada daging lagi. Kalau nggak salah ini daging apa ini? Kambing ya? Bukan ya? Namanya daging apa ini? Kambing ya, Pak? Kambing. Oh iya. Katanya daging kambing, bray. Benar, daging kambing. Jadi di sini lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang ada di kota Ansong, ya kalau pas lewat mampir di sini di Masjid Nur Hidayah Ansong. Pokoknya yang deket sini mampirlah sesering mungkin sambil apa beribadah bersama. Kalau yang deket-deket, yang jauh ya namanya jauh, ya gimana lagi. Ya semoga aja nanti yang lewat sini atau teman-teman yang kerjanya deket di kota Ansong sini, jadi intinya bisa beli yang dijual pemuda-pemuda masjid di sini. Insya Allah semuanya ini halal food. Jadi buat teman-teman yang udah support channel aku, yang udah like, pokoknya yang udah subscribe, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis banget, nggak usah bayar, tinggal sentuh aja sama loncengnya, nyalain notifikasinya, gitu aja. Jadi nanti tak tunggu ya komennya, coba tak tunggu komennya, like-nya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang di Ansong khususnya, semoga mampir dan borong semua di sini ya, karena di sini nggak mahal kok. Apa sih yang mahal kalau buat TKI Korea, katanya gitu. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di vlogku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.